Semuanya, masih dengan saya Dan. Hari ini kita akan belajar cara cepat menyelesaikan soal kesebangunan yang seperti ini ya. Jadi kita akan baca dulu sama-sama soalnya. Diketahui panjang AB 12, ini panjang AB 12, CD 18, ini CD. AB sejajar dengan EF sejajar dengan DC. Dan AB tegak lurus BC. Berapa panjang EF? Nah, ini ditanya panjang EF ini. Kita akan tuliskan dulu AB ini 12. Jadi AB ini 12. CD 18. EF itu yang ditanya. Saya misalkan X. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ya, kita akan pakai cara cepat seperti ini ya. Jadi caranya adalah 1 per X. Satu yang ditanya itu sama dengan 1/12 ditambah 1/18. Nah, ini cara cepatnya. Jadi tanpa perlu pakai kesebangunan. Jadi langsung aja kita hitung lagi 1/x sama dengan, supaya bisa dijumlahkan kita samakan penyebut, 12 18 KPK-nya itu adalah 36. Ini jadi 3. Ini akan jadi 2. Berarti kita akan peroleh 1/x sama dengan 5/36. Jadi x-nya adalah, ya dibalik aja, 36/5. 36/5 berarti 7 itu 35, berarti 7,2. Jadi panjang EF adalah 7,2 cm. Nah, ini termasuk kategori soal yang cukup rumit ya kalau kita kerjakan dengan konsep kesebangunan. Tapi dengan cara seperti ini, kalian dapat menentukan panjang yang ditanya dengan cepat. Ya, baiklah, jika ada pertanyaan silakan komen saja di bagian komentar.